Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Kalau dilihat-lihat, dari perangkapnya sih, ini udah modern. Karena terbuat dari besi. Ini pasti ada orang yang sengaja memasang perangkap di sini. Ayo semuanya, kita masuk lewat lubang itu. Sebelumnya, ambil pedang dulu tuh, yang ada di tas itu. Ayo semuanya, jangan sampai mereka sadar. Ayo, ayo. Aduh, lama banget sih ini yang berunding. Gak ngerti apa gue udah kesel. Ah, coba deh, gue lihat dulu. Loh, kok pada kemana mereka? Waduh, mereka melarikan diri. Hei, awas! Mereka di belakang kalian! Bang. Waduh, gimana nih? Mereka pada pakai senjata api. Iya, kita cuma pakai pedang doang nih. Aduh, habislah kita. Percuma juga bisa bebas dari kurungan itu. Kapten, gimana nih? Gue serahin ke lu aja. Lu yang udah atur strategi, gue ikut aja nanti. Oke deh, semuanya tenang. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Benda pusaka itu punya kekuatan, kan? Iya, betul. Tapi pasti kita nggak akan bisa mengambilnya. Lihat aja tuh, dijagain begitu. Tenang aja. Saya akan... Hei, Jo. Jangan gegabah, Jo. Nanti kamu malah bahaya. Iya, jangan deh. Udahlah, kita serang bareng-bareng aja. Hah, kelamaan. Pada lengah tuh, ayo serang. Bang,
Ray, yang lain, ayo kita bantuin dia. Loh, kok mereka pada nyusul ke sini sih? Gue ngerasa keamanan dunia lagi terancam. Makanya, gue coba nyusul kalian. Terus ngapain ngajak mereka juga? Ini seperti perang di masa lalu. Suku itu juga perlu terlibat. Dan ternyata benar, pedang itulah yang memegang keamanan dunia saat ini. Untung belum jatuh ke tangan yang salah. Eh, lu bawa mereka gimana caranya? Ya, kira-kira begitulah caranya. Terus kita gimana nih? Ya, udahlah. Ayo, kita habisin aja lah mereka. Dari dulu, mereka memang mau merusak perdamaian dunia. Ayo serang! Thank you.
Hahaha, kalah juga itu akhirnya. Coba Anda mau lihat sebenarnya itu siapa sih? Hahaha, itu bukan gue. Jangan merasa menang dulu lu. Woi, sini ente, biar enggak habisin. Hahaha, sorry nih, gue cabut dulu ya. Hahaha. Wah, sompret. Oke, untuk kali ini, ente bisa bebas. Lain kali, awas aja ya. Dono, kamu kena tembak nih. Gimana dong? Tenang aja, Jo. Saya baik-baik aja kok. Tapi kondisi saya kayaknya gak kuat buat lanjutin perjalanan. Udah deh, sekarang mending kita pulang aja. Iya, yuk. Takutnya kondisi Pano makin parah. Balak, lu gak ada tim medis gitu? Aduh. Tim medis kami jiwanya sudah dibawa oleh Raja Gila. Oleh karena itu jugalah kami kalah perang. Ya udahlah, enggak usah nunda-nunda yuk. Daripada Pano kenapa-napa nih. Nah, pokoknya kamu harus bertahan ya, No. Nanti sampai rumah saya bakal obatin kamu. Aduh, kacau. Si Mr. E kabur. Tadi hampir aja ana habisin tuh orang. Loh. Pano baik-baik aja kan? Baik-baik aja pala ente bledos. Gak lihat tuh, mukanya udah pucat gitu. Ya udah, kita pulang aja kalau gitu. Ngapain masih di sini? Wan, kayaknya kondisi saya gak bisa dibuat lanjutin perjalanan, Wan. Sudah, lebih baik kalian aja yang pada pulang. Biarkan saya tetap di sini. Karena kalau saya ikut, nanti pasti di perjalanan saya bakal banyak ngerepotin. Jangan, No. Kalau kamu gak pulang, saya juga gak pulang. Ayo, janganlah. Udah, pokoknya pulang satu, pulang semua. Ayo. Iya, No. Kamu harus ikut pulang, No. Nanti hidup saya gimana kalau gak ada kamu? Ya, kan masih ada warga yang lain, Jo, yang bisa bantu buat hidup kamu. Mereka bisa dipercaya kok. Pano, pokoknya saya gak mau ngurusin Parjo kalau Pano gak pulang. Iya pak, kita pergi bareng, pulang berarti harus bareng juga. Iya bener tuh. Udah No, kamu tenang aja No. Saya akan menjaga kamu selama di perjalanan. Sekalipun
Kamu harus saya gendong buat berjalan. Aduh. Oke deh. Ya udah, saya pulang deh kalau begitu. Nah, itu dong, Pak. Ya udah deh, yuk. Kita buru-buru pulang supaya Fano bisa segera dapat pertolongan. Oke, yo. Ayo semuanya, kita naik ke kapal. Wah, gamplau tuh, plau-plau pla. Ya kenapa tuh? Samplah tuh plau. Kuncirannya kepotong itu. Samplau plau.